Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahman Dotujutruk. Welcome back my YouTube channel Rahman Dotujutruk. Oke guys, kali ini saya akan membuat video atau cara menaikkan dump truck buat Hino 5260 JD. Oke guys, nanti saya akan menggunakan kamera belakang dan saya akan memperlihatkan cara untuk menaikkan dump. Jadi buat teman yang belum pernah mengemudikan dump truck, saya akan membuat cara menaikkan dumpnya. Oke sahabat, ikutin terus videonya, dinonton sampai habis ya. Oke, saya akan gunakan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di kamera belakangnya sahabat. Seperti yang tadi saya bilang, saya akan membuat konten di belak apa nih, cara menaikkan dump. Seperti yang kalian lihat di spion belakang itu ya, yang adalah pemirsa itu dump namanya ya guys, atau bak ya. Oke guys, yang pertama kalian harus mengenal yaitu yang ada di ini. Mohon maaf ya berisik karena pintu saya buka, ini posisi mesin lagi hidup. Kita akan buka pintunya. Di sini ada tuas untuk mengangkat dump. Ini namanya tuas pengangkat atau tuas pompa ya guys. Ini tuas pompa. Oke guys, berikutnya ini tuas pompa ya guys. Ini diangkat naik, tapi sebelum diangkat kita pencet dulu tombol PTO. Jadi ini tombol PTO ya guys. Sebelum kalian memencet tombol PTO ini, kalian diharuskan menginjak kopling terlebih dahulu ya guys, seperti yang ada di kaki kiri saya guys. Kita akan menginjak, dirapatkan, lalu kita akan memencet PTO. Dia alarmnya akan berbunyi bahwa kita akan menaikkan PTO. Lalu kita ke tuas yang sebelah kanan guys, kita tarik ke atas. Oke, ini udah naik ke atas ya guys. Dan kalian bisa perhatikan, saya turunkan kacanya. Lalu koplingnya dilepas ya guys, koplingnya dilepas. Kopling yang seperti kalian lihat di kaki kiri saya, kalian lepas naik, bantu gas sedikit. Nah, dia akan naik guys. Terus untuk berhenti sejenak, dipencet lagi koplingnya guys. Dan berhenti ya. Lalu untuk menurunkannya gimana? Kita pencet lagi PTO-nya untuk mematikan sambil kopling diinjak ya guys. Nah, itu udah mati ya guys. Tuas ini kita akan turunkan perlahan. Pelan. Otomatis dumpnya akan turun. Oke guys, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.